Halo Mas Denny. Halo Pak. Bagaimana kabar kondisi rumput ini? Ya, alhamdulillah lah. Lancar ya? Lancar. Ini hari ini apa yang dikerjakan ini? Lagi RC. Bikin RC? Ya. Oke, nanti aku tanya-tanya lebih. Oke. Halo Lur, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik. Jumpa lagi dengan Kumiao. Hari ini Senin, 15 Februari 2021. Saat ini aku berada di Stadion Legend. Dan di video kali ini aku akan bagikan info terupdate ya, sebuah progres pengerjaan di Stadion Gelora 10 November. Untuk selengkapnya, kalian simak video ini sampai akhir. Mas Denny, ya. Kerjakan pola ini berapa lama biasanya? Biasanya 2-3 hari. 2-3 hari ya? Ya. Mas Denny, mau bengil apa mas? Nyonya lapo. Seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, proses pemugaran dan penambahan fasilitas stadion di Surabaya ini yang akan digunakan untuk venue ya, dan training ground Piala Dunia sudah hampir rampung, nggak terkecuali Gelora 10 November ini yang sudah bisa dipastikan selesai ya, dan telah memenuhi standar FIFA. Jadi yang kalian lihat saat-saat ini hanyalah bagian dari perawatan dan sisanya hanya perbaikan kecil. Thank you.
Yang kalian lihat tadi sebuah pengerjaan ya, atau penambahan desain dari lobi. Jadi nantinya di bagian atap lobi tadi akan ditambah sebuah lampu LED bergaris dan berwarna kuning emas, yang pastinya akan menambah kemewahan dan keklasikan dari Stadion Lejar. Sedikit info dulu, pengerjaan atau perawatan yang dilakukan saat ini terfokus pada sektor lapangan. Seperti yang pernah aku katakan sebelumnya ya, stadion ini selain akan digunakan sebagai training ground peserta Piala Dunia U21, stadion ini nantinya dalam waktu dekat juga akan digunakan sebagai lapangan latih dari tim kebanggaan kita, Persebaya. Guna kesiapannya, lapangan ini terus dipercantik ya, dan perawatan lapangan ini terus diperhatikan. Gak luput dari bagian lapangan, di sisi lapangan bawah tribun juga dilakukan pembersihan agar menambah kesan kelayakan ya, ben gak ketok kumulur. Pencabutan rumput liar dan pembersihan selokan yang ada di pinggir lapangan jadi perhatian khusus dari Gelora 10 November. Doakan saja dulur, bagian dari lapangan yang tidak ada kepentingannya atau yang terlihat kotor dan usang nantinya akan kembali bersih, kinclong. Oke, lanjut, opo? Tarikan atau membudidayakan bismillah. Produk banter, Kak Krungi iki. Waduh. Yo, action. Siang hari ini melanjutkan membersihkan rumput liar di luar lapangan supaya tidak menjalar ke dalam dan merusak rumput-rumput aslinya. Oke, guys. Untuk perkembangan berikutnya kita bersambung besok hari, guys. Terima kasih, guys. Oke. Ini asli ini golek apa sih? Bisa kalian perhatikan lur, refleksi cahaya masih sebagian terlihat. Belum full lapangan, tapi sangat jelas ya. Terlihat rumput lapangan sosial japonika koyor karpet lur.
rumput lapangan Sosia Japonica yang terlihat sangat memanjakan mata. Rumput lapangan hampir terlihat nggak ada cacat ya. Info yang baru aku dapat ya, bahwa rumput lapangan ini nantinya akan dibuat motif kotak. Jari khusus 3x0 spesial. Sosia Japonica. Rumput lapangan ini terlihat sangat ciamik lur. Ini kondisi hari ini ya, Selasa 16 Februari 2021. Sangat istimewa. Sumpah empuk lur. Sekali lagi perlu kalian tahu, hingga hari ini ya, meski lapangan terlihat baik-baik saja, sangat merata. Hingga kini lapangan Gelora 10 November ini belum dilakukan pengerjaan top dress ya. Sambil menunggu pengerjaan RC selesai, kita coba masuk ke lobi, kita lihat perkembangannya. Thank you.
Pengerjaan refleksi cahaya terlihat sudah hampir selesai, dulur. Nanti kita coba lihat bagaimana dari atas tribun ya. Cari spesial lagi, lur. Kita kena panas kalau ingin dikilur. Koyoke mantul iki lur. Berharap panas matahari masih dalam posisinya agar terlihat lebih terang, lur. Oke, dulur, video ini aku akhiri sampai di sini. Tapi jangan di-skip dulu karena di bagian akhir aku akan tunjukkan keindahan sementara dari rumput lapangan Gelora 10 November. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pastikan kalian subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar kalian selalu dapat info terbaru dari perkembangan Gelora 10 November. Kritik dan saran kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Oke, dulur, matur thank you. Salam satu nyali. Wani. Wow, ciamik dulur. Oke, lur, bisa kalian perhatikan motif lapangan ini sengaja dibuat khusus spesial. Boleh enak didelok, lur. Ben gak monoton, cuman warna hijau tok. Beginilah kondisi rumput hari ini, Selasa 16 Februari 2021. Panas matahari terlihat mendukung saat disut. Pokoknya jos, lur. Mantul tul tul tul.